Seorang pria tewas dalam pertengkaran usai berpesta miras dan karaoke di Wajo, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan 13 luka akibat senjata tajam. Ridwan diringkus Polres Wajo di persembunyiannya di Desa Laliseng, Kecamatan Kera. Ia membunuh temannya akibat merasa sakit hati setelah ditampar korban. Korban tewas dengan 13 luka tusukan. Sebelumnya, pelaku dan korban berpesta miras dan karaoke. Korban dengan tersangka, mereka saling mengenal dan melakukan acara karaoke bersama dari sore hari sampai malam hari dengan bersama-sama dan tidak ada kejadian apa-apa. Namun, ada kesalahpahaman di antara korban dengan tersangka. Sehingga pada saat itu, korban menampar pipi tersangka di muka umum. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan.